Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau mereview tentang namanya Jalan Cikini ya. Jadi Jalan Cikini ini sudah banyak perubahan guys. Nih kita mau, ini udah masuk nih Jalan Cikini ya. Jadi seperti ini perubahannya. Jalan Cikini dia sekarang tuh jauh lebih bagus, lebih tertata, lebih rapi. Ya jauh lah, jauh-jauh. Saya baru lewat. Nah, ini di kiri ini ada Bakul Coffee ya. Ini kalau tempat nongkrong dulu nih, Bakul Coffee saya sering ke situ. Nah, ini Jalan Cikini, jadi kanan kiri ini ditandai dengan trotoar dan banyak pohon-pohon seperti ini, ya kan? Lihat ya. Jadi seperti ini kondisinya Jalan Cikini. Dulu enggak seperti ini. Dulu ya agak-agak setengah inilah, berantakan lah, tapi sekarang udah rapi sekali. Enggak nyangka sih Jakarta sekarang keren seperti ini gitu, bagus walaupun COVID ya, tapi tetap tertata gitu. Jadi ini namanya, inilah yang dinamakan Jalan Cikini. Jadi penampakannya seperti ini dengan ciri khas ini trotoarnya ya. Kanan kiri ini malah trotoarnya sebelah kanan udah ada bangku-bangku tuh ya, bangku-bangku taman. Ini sebelah kiri Taman Ismail Marzuki, Gedung Jakpro nih lagi di lagi direnovasi guys. Taman Ismail Marzuki keren nih tuh, ditutup tapi agak kelihatan, kayaknya tambah keren nih pasti nih. Wow, Taman Ismail Marzuki. Di sini tempatnya perkantoran dan banyak hotel ya. Di sini Hotel Cikini. Sebelah kiri apa nih? Ada kayak plaza gitu, warung-warung makan. Kanan perkantoran. Ini ada Hotel Grand Alia Cikini ya. Menteng Park. Menteng Park ini apartemen. Wow. Oh, ini Menteng Park sini ya, apartemen ini. Baru tahu Menteng Park sini. Agung Sayu Group yang dulu sering iklan rupanya di sini. Keren lah. Oh, punya apartemen di sini mah bagus juga, banyak tempat ininya, banyak tempat makan. Ini SMP Negeri 1. Jadi guys, seperti ini situasi Jalan Cikini sekarang ini. Ini jam 1 siang ya. Jam 1 siang hari Jumat, dan ini kondisinya sedang PSBB sih ya, PPKM, pembatasan kegiatan apa singkatannya itu ya, kegiatan masyarakat. Ini ada hotel lagi, Mercure Hotel. Ini agak padat nih, mungkin habis sholat Jumat. Di sana ada Novo Hotel. Beginilah kondisi Jalan Cikini dulu. Jalan ini tuh selain macet juga ini ya. Ya pokoknya kanan kiri tuh nggak indah lah dilihat gitu. Trotoarnya tuh agak berantakan gitulah. Ya pokoknya nggak berkesan. Tapi sekarang ini jauh-jauh lebih indah gitu, yang lebih enak dilihat dengan agak rindang ya. Ini kelihatan nih agak rindang ya. Ya ciri khas dari Menteng gitu. Jadi Cikini ini terletak di Jakarta Pusat. Persisnya dekat Tugu Tani, kalau tahu Tugu Tani. Dan persisnya dekat Menteng juga, sebelahan sama wilayah ini ya, apa namanya, dekat Tugu Selamat Datang itu juga dekat sih gitu. Ini lagi macet, kayaknya ada yang parkir mobil pinggir jalan atau berhenti. Ah ya, ini bener nih, berhenti pinggir jalan, macet. Oh, pada makan ya. Oh iya, pada makan. Ini penyebabnya macet nih. Pada makan, mungkin makan di situ enak kali ya. Saya nggak tahu sih. Tapi orang pada berhenti nih. Orang pada berhenti. Kita. Nah ini dia. Depan itu stasiun Cikini ya, yang warna apa tuh? Warna coklat-coklat gitu ya. Itu stasiun Cikini tuh stasiun udah lama sih. Stasiun Cikini dia. Stasiun Cikini apa stasiun Gondang dia ya?
saya agak lupa, tapi kita intip deh. Ini Pasar Kembang ya, terkenal ya si Pasar Kembang. Ini Pasar Kembang. Pasar Kembang guys. Tuh, lihat trotoarnya. Wih, rapi ya. Keren ya. Keren loh. Lebar. Trotoar besar. Oh iya nih stasiun Cikini, stasiun Gondang Dia berarti sebelah sana. Stasiun Cikini di sini ramai tapi rapih, agak rapi lah. Tapi mungkin ya perlu sedikit lagi deh gitu supaya lebih gimana gitu, lebih rapi sedikit aja lagi gitu. Ya. Jadi gitu guys. Ini kita udah di ujung jalan Cikini, kita mau ke arah ini ya, kita mau ke arah jalan Salemba. Di sebelah kiri ini jalan Salemba, dari situ kita akan ke jalan tol dalam kota. Oke guys, jadi gitu penampakannya untuk jalan Cikini ya. Jadi sekarang udah jauh lebih rapi, jauh lebih bagus, jauh lebih tertata. Good job buat pemerintah kota, dan teruskan pembaruan. Ini juga taman bagus banget ya. Ya pokoknya kota itu indah dan bersih itu idaman semua warga. Oke guys, gitu aja. Saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.